Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kambing Patah di sini. Nah, di video kali ini saya akan coba membahas spell yang memiliki efek stun yang ada di game Mobile Legends yang bernama spell Petrify. Spell yang memiliki efek seperti kutukan emak maling kundang ini akan membuat musuh tidak bergerak selama kurang lebih 1 detik. Ya, meski terasa sangat cepat, namun hal tersebut akan menjadi sangat berharga jika kita tepat dalam menggunakannya. Nah, inilah dia beberapa hero yang berbahaya jika menggunakan efek stun di Mobile Legends menurut Kambing Patah. Saber. Saber memiliki skill ultimate yang dapat membunuh musuhnya dalam sekejap. Skill tersebut akan memberikan lock terhadap salah satu hero musuh dan akan memberikan damage yang tinggi. Nah, selain itu, kamu juga dapat menggunakan spell stun sehingga musuh tidak akan bisa melarikan diri setelah terkena lock hero ini. Akai. Akai merupakan hero tank yang dapat menggiling musuhnya. Dengan hal tersebut, maka musuh akan pasrah jika terkena gilingan hero ini. Untuk dapat menggilingnya dengan mudah, maka kamu dapat menggunakan spell stun setelah meloncat. Selain itu, jika spell stunmu sedang delay, kamu juga dapat melakukan combo skill 1 dan skill 2, yang juga akan memberikan efek stun terhadap musuh. Alice. Alice merupakan hero tipe mage yang memiliki kemampuan menghisap darah musuh layaknya hisap alih-alih dapat motor. Dengan menggunakan spell stun, maka combo yang akan diberikan Alice ini benar-benar terasa sakit. Kamu dapat melakukan double stun dengan kombinasi skill 2 dan spell stun sehingga musuh tidak bisa kemana-mana saat kamu menggunakan skill ultimate. Hilda. Hilda merupakan hero tank yang juga dapat dijadikan sebagai hero factor. Teori konspirasi mengatakan kalau Hilda ini bukanlah seorang wanita, tapi seorang lelaki yang melakukan transgender. Salah satu kelebihan Hilda yaitu tidak memiliki mana di dalam skillnya dan dapat regen HP dengan cara berdiam diri dalam semak-semak. Ia juga memiliki kecepatan berlari yang kencang dengan skill 1 sehingga ia sangat efektif untuk mengejar musuh ataupun melarikan diri. Dengan dibekali spell stun, maka akan membuat musuh terdiam dan Hilda dapat melakukan serangan damage bertubi-tubi terhadap musuh. Balmon. Balmon merupakan hero tank yang membawa kapak besar sebagai senjatanya. Hero ini dapat bergerak maju ke depan ataupun melarikan diri ke belakang dengan menggunakan skill satunya. Skill ultimate hero ini akan menyerang musuh dengan sekali pukulan saja. Maka dari itu, sebelum melakukan skill ini, kamu dapat menggunakan spell stun terhadap musuh agar tidak kabur saat kamu sedang menggunakan skill ultimate hero ini. Atau kamu bisa menggunakan skill 2 pada saat kamu melakukan stun ke musuh. Nah, itulah 5 hero yang berbahaya jika menggunakan efek spell stun. Sebenarnya masih banyak lagi hero yang berbahaya kalau menggunakan efek spell stun. Nah, menurut kamu, hero apa lagi yang berbahaya jika menggunakan efek spell stun? Silahkan tinggalkan komentarmu di bawah. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini.